Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang menggelar penyuluhan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kepada warga binaan, Rabu, 17 April 2024. Kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Blok Bintan ini bekerja sama dengan Puskesmas Tanjung Pinang. Penyuluhan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga binaan mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan penyuluhan kesehatan ini diikuti oleh para warga binaan dengan tertib mengikuti setiap materi yang disampaikan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para warga binaan rutan kelas 1 Tanjung Pinang dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga kesehatan diri dan mencegah penularan penyakit demi terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman di dalam rutan.